menjalankan perintah dari manajemen, Mas. Tapi jangan semena-mena kayak gitu, Mas. Kita semua sini sama-sama cari uang, Mas. Iya, betul. Ada apa itu? Ramai sekali. Tolong kami, kami cari makan buat keluarga, Mas. Kita bisa sabar, Mas. Tolong. Ya kakak Sarah, saya juga tidak tahu ini. Hai semua, halo. Woi, tenang semua, tenang, kalam, tenang. Gini, gimana kalau Mbak Nayanya dipanggilin? Maksudnya Bu Naya. Sabar. Panggilin dong, itu bos lo. Ya itu. Iya. Mas. Ya, masuk. Ada apa sih? Bu Naya. Ada apa sih, Bas? Saya nggak minta air loh. Iya, air ini bukan buat Bu Naya, tapi di luar. Waduh, kacau sekali. Ada apa sih? Ada apa? Driver-driver sedang ribut-ribut. Pus. Iya, tolong keluar, Bu Naya. Tolong. Waduh, ya Allah. Nanya, Ma, gimana nih? Bu Naya! Turun kalian, akan disampaikan ke atasan. Apa aja atas ini? Ada apa? Ada apa? Ada apa sih nih? Rame banget. Pokoknya kami minta jawaban sekarang, Bu. Iya, Bu. Jawaban apa? Ini apa sih? Soal apa? Jadi gini loh, Bu Naya, mereka ini mau nanya, kenapa sih dikit-dikit suspend gitu, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, saya jelasin. Mulai hari ini, saya berlakukan sistem suspend. Suspend berlaku bagi driver yang satu, cancel orderan, dua, telat merespon orderan, dan yang ketiga, minta customer untuk meng-cancel orderan. Suspend berlaku 1 kali 24 jam. Ya, oke? Okay? Balik kerja. Udah gitu doang. Apa yang jelas? Nggak jelas banget. Nggak nyaman lo kayak Jack. Ya, nama juga sistem baru, Sar. Insya Allah nanti kedepannya bakal bagus. Bagus apanya? Tahu bagus apanya. Ya, bagus aja buat bikin kita makin serius kerja, terus disiplin. Ya, kalau disiplin. Kalau malah ngerugiin drivernya gimana? Dikit-dikit suspend. Yang pasti kita nggak boleh susun dulu nih. Kita harus berpikiran positif ke depan. Mau kemana, Sa? Hah? Mau kemana? Ya, kemana ya? Soalnya Mas Firman itu belum pernah disuspend sih. Dia nggak ngerti rasanya gimana. Sarah kena suspend. Berarti omongan gue salah dong? Salah!